aku tertarik pada satu pendapat yang mengatakan rusuhan bola ni yang berlaku adalah akibat daripada orang kata tu judi online. Judi bola di mana mereka yang menonton ni kebanyakan adalah bertaruh di dalam perjudian tersebut dan kalah. Itu yang melibatkan mereka rasa tak puas hati dan mereka mengusuh. Kesempatan kali ini saya mau menyampaikan teguran untuk orang tua yang sebenarnya sudah sering berulang kali ya saya menyampaikan kritikan atau teguran buat beliau ini, tetapi nampaknya beliau ini belum tobat-tobat ya. Tetapi tidak apa-apa, saya masih belum menyerah. Sorry Papa Rob, kalau misalnya teguran saya kali ini sudah tidak bisa Anda dengarkan dan Anda lakukan terus, mungkin saya perlu bekerja sama dengan netizen Indonesia untuk menunjukkan kekuatan, the power of netizen Indonesia ya. Sorry teman-teman, ini cuaca saat ini lagi hujan ya. Untuk Papa Rob ya, kenapa saya sampai membuat video seperti ini? Karena Anda sudah keterlaluan ya. Anda ini orang tua, tetapi tingkah Anda ini seperti anak kecil ya. Yang pertama, dari komunitas YouTube Anda ini, saya mau katakan kenapa Anda menonaktifkan komentar ya. Harus gentle dong jadi YouTuber ya. Mau terima serangan komentar negatif atau positif dari netizen Indonesia, Anda harus terima ya. Tunjukkan kalau Anda itu gentle. Jangan hanya gentle untuk memaki-maki masyarakat Indonesia, gentle juga untuk membuka ruang-ruang komentar di komunitas Anda ini. Jangan Anda blok ya, Anda buka, jangan Anda nonaktif. Ya, mau kita juga mau melihat apakah Anda ini jangan sampai hanya jago untuk berbicara, memaki-maki masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, tetapi Anda sendiri tidak bisa untuk menerima masukan dari netizen Indonesia. Ini saya menganggap Anda, mohon maaf ya, mohon maaf sekali, saya harus mengeluarkan kata yang kurang sedap di sini. Anda itu pengecut ya, karena hanya tahu memaki-maki, tetapi Anda menonaktifkan komentar. Baru saya lihat dua video Anda terakhir yang Anda buka komentar, tapi di bawah-bawahnya itu Anda sudah nonaktif semua. Di komunitas Anda nonaktifkan komentar. Kalau Anda berani, Anda gentle, tunjukkan. Jadi begini ya teman-teman, dia ada posting di komunitas YouTube, dia tulis seperti ini. Ini sampai nenek moyang kita juga dimaki-maki oleh dia ya. Ya, saya tampilkan di sini ya teman-teman, bisa baca sendiri ya. Nah, ini ada kata dasar jebeng goblok, nggak bisa cerdik, bebal, bengap, sejak dari leluhur lagi ya, sampai kita punya nenek moyang leluhur semua dia sumpah serapah ya. Lalu kemudian di postingan komunitas terakhir dia sampaikan insiden rusuh di Indon, angkara utama adalah disebabkan judi haram bola. Apa pula ini ya, saya tidak mengerti maksudnya dia ini. Lalu kemudian dia membuat video, di situ dia menjelaskan ya. Jadi Papa Rog ini seakan-akan lebih tahu daripada masyarakat Indonesia ya. Dia membuat statement bahwa penyebab kerusuhan yang kemarin di Kanjuruhan Malang itu adalah karena kebiasaan masyarakat Indonesia untuk judi online ya, judi bola. Nah, ini yang saya tidak terima. Maksud Anda itu apa mengatakan seperti itu? Jadi kalau Papa Rog tidak memahami situasinya seperti apa, sebaiknya tidak usah membuat video yang mengeluarkan statement yang sembarangan ya. Jadi kalau kemarin, kalau Papa Rog ikuti beritanya dari berita-berita dengan sumber-sumber yang jelas, itu sudah jelas disampaikan bahwa penyebab kerusuhan itu didasari dengan faktor bahwa tim dari Arema Malang ini sebagai tuan rumah, mereka tidak menerima kekalahan di kandang mereka, sehingga akhirnya terjadilah kerusuhan seperti itu. Saya bukan mau membela mereka atau mau membenarkan tindakan itu, tidak ya. Hanya saja tuduhan Papa Rog bahwa penyebab kerusuhan ini karena kami di Indonesia sering main judi, judi haram bola. Nah, tolong dikoreksi lagi, mungkin kata-kata Anda ini kurang benar, bisa diperbaiki. Jangan asal mengeluarkan statement seperti itu, karena bagi saya ini berbahaya ya. Karena Anda memberikan framing yang negatif terhadap bangsa Indonesia. Jadi mohon diperbaiki kalimat-kalimat Anda itu ya Papa Rog. Ya, di video-videonya itu, dia selalu memberikan memberikan julukan ya, julukan kepada netizen Indonesia atau rakyat Indonesia.
dengan julukan seperti Mat Indong, Padang, Jebeng, Mendonia, Indon, Jebeng dan apa segala macam itu yang jelek lah. Dan dia mengatakan seperti ini, disclaimer ya, di deskripsi videonya itu saya perhatikan, dia mengatakan seperti ini, segala gelar seperti Mat Indong, Padang, Jebeng, Indon, Mendonia dan lain-lain adalah semata-mata untuk mereka yang dari Indonesia yang sengaja memprovok di dalam ruang komen live video ini dan di video channel aku yang lain. Dengan ini Papa Rock nyatakan bahwa gelaran tersebut tiada kena mengena atau berkait secara langsung atau tidak langsung dengan warga Indonesia yang tidak ada kena mengena karena kamu adalah sahabat Papa Rock dan KSM. Diharap clear cut satu kali untuk semua penonton channel ini. Harap maklum. Bagaimana kita mau memaklumi Anda kalau Anda saja memberikan julukan itu ada kata Indon, Mendonia, Indong-Indong ya. Itu jelas Anda tujukan kepada Anda merusak nama baik, nama besar ya, nama baik negara kami ya. Kan negara kita kan namanya Indonesia ya. Ada kata Indon-Indon itu, saya rasa kurang enak ya. Dan kita yang sebenarnya, kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak berkaitan langsung dan tidak mengena dengan warga Indonesia lain yang baik ya, yang komentar yang positif. Ya tetap saja ada kata Indon di situ ya. Coba berikan gelaran lain ya, jangan ada kata Indon. Sehingga tidak menyinggung masyarakat Indonesia. Tadi video ini khusus saya sampaikan terkait komentar Anda di komunitas maupun di video yang Anda buat tentang kerusuhan kemarin karena penyebabnya judi haram bola ya. Sadar-sadar dirilah yang mohon maaf kepada masyarakat Malaysia ya. Ini kalau kita mau saling serang-menyerang tapi sebenarnya tidak baik saya harus mengatakan seperti ini. Negara mana yang melegalkan judi ya? Itu sebenarnya harus jadi bahan koreksi sebelum menyampaikan hal seperti ini ya. Jadi kalau Papa Rock paham tentang kata-kata saya ini, ya seharusnya dia tidak perlu untuk menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini bahwa disebabkan judi haram bola. Anda harus sadar dirilah negara mana yang melegalkan judi ya. Jadi ini sebenarnya mohon maaf, ini kata-kata ini sebenarnya tidak pantas saya sampaikan. Cuman karena terlalu kesal ya, terlalu kesal sehingga saya harus luapkan ini dan saya sampaikan. Dan semoga masyarakat Malaysia bisa membantulah untuk memberikan teguran kepada Papa Rock Hantam Channel. Dan terus terang, di video-video saya terakhir itu, saya sudah mulai kurang-kurangi kalau misalnya saya dianggap terlalu tendensi atau menyerang apa segala macam, saya sudah berusaha untuk kurang-kurangi. Hanya saja kalau ada muncul ya lagi YouTuber-YouTuber seperti ini, lalu kemudian juga muncul lagi YouTuber-YouTuber reaction yang memberikan sentimen atau memberikan video-video yang saya anggap merendahkan bangsa dan negara Indonesia, ya. Ya, saya sih tidak anggap bahwa saya ini nasionalis. Cuman hanya saja karena saya hidup, tinggal, makan, minum di Indonesia, ya. Nah, negara sudah memberikan saya dengan segala macam yang bisa saya nikmati di sini. Ya, saya membela negara, bangsa dan negara saya. Jadi semoga ini bisa dipahami oleh Papa Rock dan juga teman-teman yang lain. Dan mohon maaf kalau kalimat atau kata-kata saya agak keras di sini karena berhadapan dengan orang tipikal seperti Papa Rock ini saya tahu ya. Orang ini, orang karakter faktanya keras. Dia menyampaikan kalimat-kalimat kata-kata keras dan kasar. Jadi kita juga harus lebih keras dari dia ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Ini hanya ditujukan pada oknum YouTuber Papa Rock saja. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.